jumpa lagi di video Sophie yang ketiga. Tips dari Sophie kali ini adalah bagaimana cara membentuk bibir dengan lip pencil dan lip color glossy. Langkah pertama, untuk mengkoreksi bentuk bibir yang tidak sempurna dan warna bibir yang gelap, gunakan foundation terlebih dahulu untuk menutupinya. Gunakan spons foundation dan tepuk secara perlahan. Lalu, gunakan lip balm untuk melembabkan bibir. Langkah kedua, bingkai bibir dengan menggunakan lip pencil yang sudah ditajamkan sebelumnya. Dimulai dari tengah bibir ke arah kiri dan kanan dengan cara diarsir. Lalu, lanjutkan pada bibir bagian bawah. Pastikan menggambar tepat pada garis bibir untuk membuat bibir terlihat lebih besar, atau di dalam garis bibir untuk membentuk bibir lebih kecil. Tapi, hindari menggambar bibir pada kulit. Lalu, ratakan gambar garis tersebut dengan menggunakan kuas agar terlihat menyatu dengan bibir. Langkah ketiga, aplikasikan lip color dengan menggunakan kuas di tengah bibir, lalu baurkan dengan garis bibir yang telah digambar sebelumnya. Pemilihan lip color disesuaikan dengan warna kulit. Untuk kulit gelap, pilih warna cenderung peach atau orange, dan untuk kulit terang, pilih warna cenderung pink. Langkah keempat, sebagai finishing, agar bibir terlihat lebih bervolume dan segar, gunakanlah lip gloss yang diaplikasikan hanya pada bagian tengah bibir untuk memberi kesan bibir penuh dan seksi. Demikian tips dari Sophie untuk mengkoreksi bibir dengan lip color moist. Kini, bibir Anda terlihat lebih seksi. Nantikan video Sophie selanjutnya. Sampai jumpa!